Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Zaki di channel Zaki Zulfikar Production. Berhubung teman-teman banyak yang request untuk dijelasin satu-satu alat apa aja yang saya pakai untuk editing, langsung aja ya di alat apa aja sih yang ada di meja ini. Dan berhubung juga saya nggak tahu banget detail harganya, nanti kita tampilin aja di layar ya daripada salah-salah. Nah, yang pertama mungkin laptop ya. Laptop ini laptop mungkin jadul, saya beli di 2014. Ini itu MacBook Pro LED 2013. Ini MacBook Pro LED 2013. Memorinya 8 GB, harddisknya 256 GB, 15 inch, udah Intel Core i7. Udah itu saya pakai di bawah MacBook itu ada cooler, karena ini MacBook jadul jadi suka panas kalau dipakai editing, apalagi pas di saat editing 4K. Walaupun kita ekspor nantinya jadi full HD pun suka panas kalau misalnya kita syutingnya pakai 4K. Itu layar saya cuman pakai ini, layar itu sebenarnya layar zaman dulu saya untuk komputer, cuman karena udah nggak dipakai jadi saya pakai maksimalin aja, jadi saya bisa ngedit pakai dua layar. Jadi teman-teman bisa lihat di sini layar untuk editing pun lebih luas. Saya pakai layar ini Samsung Scene Master B16 30, ini 15 inch juga kalau nggak salah. Udah itu saya di alasnya pakai mousepad. Ini mousepad itu Tough Wear kalau nggak salah. Saya cari yang murah aja, yang nggak terlalu ini. Yang penting bisa untuk mouse enak. Karena kalau saya utak-atik cuman pakai trackpad yang ada di sini juga kurang enak. Karena pakai dua layar. Kalau pakai dua layar enaknya pakai mouse. Kalau saya ya, cuman teman-teman bebas. Enaknya kayak gimana. Udah itu mouse saya pakai bawaan Apple. Ini mouse satu ya, tipenya yang pertama. Udah itu apa lagi ya? Ini speaker saya pakai speaker kalau nggak salah ini Eagle made in Indonesia, Kera 2 tipenya. Saya suka kualitasnya, jadi walaupun saya editing pakai headphone tetap aja ntar di setelah hasil akhirnya atau sebelum ekspor itu saya cek juga kualitas di speaker eksternal, di speaker kayak gimana, di headphone kayak gimana, soalnya suka beda-beda ya. Di headphone juga saya pakai Sennheiser HD202. Sebenarnya ini yang punya teman saya yang Eko, cuman dipinjemin ke saya untuk editing karena Eko udah jarang edit lagi, jadi semua pekerjaan juga banyaknya diedit sama saya. Dan editing pun banyaknya di sini karena dari 2014 saya udah nggak pakai lagi Adobe Premiere Pro, dengan pertimbangan dan banyak alasan saya pindah ke Final Cut Pro. Jadi udah nggak pakai Premiere lagi. Jadi yang asalnya editing itu ada di rumah Eko, sekarang editing pindah lagi ke rumah saya. Karena kita baru punya MacBook Pro, MacBook baru satu yang pakai Final Cut Pro. Kita pakai Final Cut Pro. Udah itu, kabel konektor display port ya, karena ini masih display port lightning bolt gitu yang MacBook Pro ini. Jadi saya pakai layar ini, layarnya kan kabelnya VGA, jadi saya beli display port tambahannya itu saya baru kemarin beli Ugreen, karena kemarin sempat punya yang murah tapi di saat dipakai editing lama ternyata dia cut off, si kabelnya rusak, makanya saya beli yang rada lumayan harganya aja. Nggak terlalu mahal juga sih, saya belum mampu untuk beli yang mahal. Cuman yang agak lumayan, saya beli Ugreen. Harganya ntar ada teman-teman, soalnya ini enaknya juga bisa ada colokan VGA, ada juga colokan HDMI-nya. Waktu itu berhubung laptop saya juga masih 256 GB, walaupun sudah SSD harddisknya, saya pakai harddisk eksternal. Dan saya selalu pakai MacBook Western Digital atau MacBook WD. Ada yang 4 TB, ada yang 3 TB, banyaknya 4 TB ya. Soalnya ritmenya
editing saya, data itu semuanya di hard disk eksternal. Karena saya nggak mau kenapa-napa juga di laptopnya kalau misalnya lagi kerja tiba-tiba memorinya penuh, karena ini di sini juga sisanya cuman berapa ya? Sisa memorinya cuma 87 giga dari 256, itu riskan banget kalau misalnya kita pakai editing. Udah apa lagi ya? Udah sih, cuman ini saya beli di online shop aja kayak busa-busa ini untuk peredam biar nggak ngegema juga, karena saya ada di sudut ruangan. Ini sebenarnya ruang keluarga, saya pakai sudut ini untuk editing biar nggak keganggu yang lagi nonton atau apa. Udah sih itu aja. Di belakang harddisk udah, kabel-kabel sisanya belum ada tambahan lain. Saya pakai, udah sih, ini cooler merek apa ya, saya beli di internet juga. Udah, alat editing, semua alat editing yang saya pakai sekarang untuk saat ini baru segini. Mungkin kedepannya doain aja teman-teman saya punya rezekinya dan bisa upgrade lagi, mungkin iMac, mungkin MacBook Pro-nya yang terbaru. Yang penting saya udah mencoba memaksimalkan yang saya punya dulu. Untuk video sekarang udah cukup dulu, cukup ya, soalnya nggak terlalu panjang lebar dan alatnya juga nggak terlalu banyak. Jadi cukup dulu video kali ini, dan jangan lupa teman-teman untuk support kita terus biar kita semangat upload videonya. Dan juga teman-teman jangan ragu-ragu kalau komentar minta dibikinin video kayak apa, minta dibikinin video apa, langsung aja tulis di kolom komentar. Jadi buat teman-teman stay tune terus di channel kita ini. Jangan lupa kalau misalnya video ini bermanfaat, share juga ke teman-teman yang lain biar kita benar-benar belajarnya juga makin banyak orang, kan makin seru yang namanya belajar. Sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.